Ya, kembali lagi bersama saya di channel Asikin Aja. Sekarang kita kedatangan speaker outdoor. Ini unik-uniknya karena tidak ada brandnya, iya alias polos. Lihat di bagian-bagian, kita lihat bagian sisi sebelahnya, blong, 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 tidak ada sama sekali brandnya. Lucu ya. Tapi ini saya sengaja beli karena dari beberapa review ini cukup bagus. Makanya saya penasaran. Di rentang harga 200 ribuan sudah outdoor. Spesifikasinya saya lupa. Saya cantumkan saja linknya ya di kolom deskripsi. Kita buka boxnya dulu. Buka. Wow, nggak kelihatan kamera. Nyempolin. Nah. Itu apanya itu? Kita buka kelengkapannya dulu, kita lihat. Di sini. Ya. Ada kabel charger AUX dan juga ini ada cangkolannya nih. Ini biasa. Produk manual. Di buku panduannya juga tidak ada mereknya ataupun tipenya sama sekali, kosong. Cuman untuk spesifikasinya dia ada baterainya 2000 mAh, untuk power outputnya 6 watt. Selebihnya ya kita lewati saja lah. Nah ini unitnya. Sama sekali nggak ada brand, harusnya biasanya di sini ada nih. Tapi ini kosong, tapi desainnya cukup berbobot ya, beratnya juga berbobot. Ini ada tombol-tombol, sini ada port untuk, iya, untuk micro SD, untuk charge dan juga port out. Nah, di sini menariknya di sini ada mounting untuk tripod. Nah, ini bagian belakangnya kosong juga, kita tes suaranya. Untuk kualitas audionya bisa diacungi jempol ya. Saya kira ini mungkin hampir-hampir sepadan dengan Eagle Terra 2. Nanti kita akan coba compare dengan Eagle Terra 2 dan sejenisnya.
Ini harganya cukup murah, cuma 200 ribuan, tapi kualitas audionya menurut saya udah cukup bagus. Ya, seperti itu saja. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.